sekarang Superstore sudah ada update baru ya. Duh. Keren banget coy. Ada kapal, anjay. Lihat ubah tipe tubuh. Coba kita pencet yang gendut. Tuh, iya, orang gendutnya keluar terus didorong pakai perut, guys. Kita pencet yang kurus. Iya, di dokter sudah jadi cewek. Ada Glutoni. Nah, di sini juga ada mode pertempuran kapten. Jadi mode kapten ini udah fix rilis, guys. Ya, peran sudah ada Glutoni, coy. Kita tinggal beli aja ini, guys. Tapi Oke. Hello guys, halo sobat fitnah. Ketemu lagi sama aku di channel RTP Clip. Jadi sekarang tampilan Supersus. Sekarang Supersus sudah ada update baru ya. Jadi ini beta tester, bukan server beta guys. Ini cuman orang-orang tertentu aja yang bisa akses sementara buat ya buat karena ini takutnya masih ada bug dan semacamnya guys. Duh. Keren banget coy. Ada kapal, anjay. Nah jadi ini gimana ngomongnya ya? Ya beta test gamenya, tapi bukan server beta, beda guys ya. Beta test ini cuman beberapa orang aja tadi yang aku bilang. Udah ada fitur-fitur baru update. Pertama aku mau ngasih lihat kalian sesuatu yang keren dulu guys. Kita lihat inventory, lihat ubah tipe tubuh. Nih ya guys ya, ini kan karakternya ini yang paling atas nih, ya kan? Yang badannya biasa. Coba kita pencet yang gendut. Tuh, iya, orang gendutnya keluar terus didorong pakai perut guys. Kita pencet yang kurus. Iya, disundul pakai pantat guys ya. Kita pencet yang kecil. Iya, keren banget coy. Iya, lucu guys ya. Tuh, mantap jiwa. Iya. Aha, yang gendut nih guys, perutnya lucu guys. Oh, langsung gue joget-joget ya. Keren guys ya. Jadi sekarang tuh nanti ya, ini di server ori guys, jadi nggak di server Cina. Apa itu super server Cina guys? Kita mainnya ori yang udah jelas-jelas rilis ya. No, udah keren banget guys ya. Di sini fitur-fiturnya udah, terus ini tampilan baru juga. Sekarang ini pilihan-pilihannya di bawah guys. Nah tuh di bawah-bawah kiri sekarang ya, di bawah kiri, nggak yang kayak kemarin di tengah-tengah bawah. Lalu di sini kita lihat peran. Kita lihat sekarang dokter sudah jadi cewek. Dokter sudah jadi cewek guys, sudah jadi suster. Udah update fix ya. Tuh, udah nggak jadi cowok lagi guys. Tuh kan. Ini kalau kalian lihat nih, ini server Indo ya guys ya, server original ya tuh. Namanya tuh sama, nggak ada Cina-Cinanya, nggak ada bahasa Cina. Jadi ini udah pasti. Dan netral. Ada Glutoni. Ini dia Glutoni guys, sudah rilis hop lahap langsung. Mantap jiwa guys ya. No, nanti habis ini kita bisa review di mode bukan peringkat, di latihan main bebas. Coba kita main ini. Udah ada Glutoni ya. Udah bisa guys. Udah bisa ya, tapi ini mic-nya hidup cok, jadi suaraku tenggelam. Tuh, nanti kita review guys ya, santai-santai. Udah bisa ya. Buat kalian mau coba Glutoni, nanti aku bakal nanti malam jam 7 malam ada video reviewnya. Buat kalian jangan takut, langsung tonton aja, standby jam 7 malam nanti guys. Oke, apalagi yang mau aku review ya? Nah, di sini juga ada mode pertempuran kapten. Jadi mode kapten ini udah fix rilis, guys. Ya, udah fix rilis. Kemarin kan menjadi tanda tanya apakah rilis apa enggak. Ternyata rilis karena juga udah ada postingan di sosmednya Supersus. Yang ini postingannya. Nah, ini mengatakan bahwa mode ini bakal keluar ya. Cuman ini percuma, guys. Di play pun juga nggak bakal ketemu karena nggak ada orang. Karena ini kan yang update ini cuman beberapa orang tertentu doang, guys. Nah, tapi ini tetap bisa main, guys. Tetap bisa main rank klasik. Coba ya, kita main Arrows ya. Tetap bisa ketemu orang, guys. Tuh, kan? Oh, gambar mic-nya beda, guys. Di kanan atas lihat, guys. Kanan atas, guys. Tuh, beda, coy. Gambar mic-nya. Oke, kita keluar dulu ya. Daripada main nanti. Tuh, apalagi ya? Nanti kita habis ini review Glutoninya, fiturnya udah.
tampilan tampilan trofi kah? Oh, ini masih mirip-mirip, gak jauh beda, guys. Ada Lucky Royale masih sama. Sama ada event, guys. Ada event baru yang dia itu tentang mana ya? Nah, nih. Nih, ini event barunya ini hadiahnya mendapatkan token faksi. Event baru mendapatkan token faksi, guys. Ini kalau kalian main SC kok impostor semua. Oke, ini kalian bisa dapatin token faksi ini dan bisa ditukar di sini, guys, ya. Tuh, ada event baru juga, guys, ya, bocoran nih token faksi. Jadi nanti ini bocorannya kalian standby aja, prepare aja apa aja yang bakal. Aduh, aku enggak sabar nih, Bang, pengen coba ini, coba nanti, sabar, guys, ya. Sebentar lagi bakal rilis, tungguin aja. Oke, apalagi yang mau aku review, aku bingung, guys. Cuman aku suka sama ini, coy. Aku suka sama inventory ini, guys. Oh, iya, lucu, guys. Iya. GGWP, guys, ya. Oh ya, kita juga bisa lihat di toko, guys. Lihat di toko. Waduh, apa nih? Bentar, kita buka dulu, guys. Peran sudah ada, Glutoni, coy. Kita tinggal beli aja ini, guys. Tapi rilisnya tanggal 1 Februari, ya. Udah ada di toko. Aku sudah bisa beli, guys. Aku duluan, bye-bye. Enggak lah, belum bisa dibeli, guys. Oh, ini tampilan toko juga gini, guys. Agak beda. Tampilan toko juga beda. Kostum juga. Oke, ada yang baru. Hot apa nih? Oh, baju anak sekolah, guys. Oke. Anjir, mahal, coy. Oke, ini peti tadi udah penukaran. Ini masih sama sebelumnya. Ya, ini peran Glutoni udah keluar. Tinggal kita beli aja nanti, guys. Kartunya warna ungu netral kayak gini, ya. Harganya 10.000 cookies doang atau 600 GS. Waduh. Mending pakai cookies, guys, ya. Mending pakai cookies, ya, lebih murah, lebih hemat. Oke, jadi itu dia, guys, bocoran update yang akan datang. Ini real server ori, guys, ya. Bukan server-server Cina, ya. Mending di server ori aja, lebih jelas, lebih valid, walaupun ya sama-sama mirip dikit-dikit, ya kan. Nah, oh ya, untuk yang tadi, guys, untuk yang mode bukan peringkat, yang mode pertempuran ini masih. Oh ya, aku mau kasih tahu dulu cara mainnya, guys. Sabar sih, mana sih? Bukan peringkat nih, tuh kita baca, guys, cara bermainnya biar kalian lebih tahu lebih dulu, ya. Ini pertempuran kapten, deduksi plus kerjasama. Jadi ini komposisi tim, setiap tim ada 5 anggota. Oke, setiap tim ada 5 orang, 3 SC, 1 netral atau 1 impostor. Oke, salah satu SC akan dipilih menjadi kapten. Jadi yang SC adalah kapten, guys, ya. Tim yang kalah, tim akan kalah jika kapten tereliminasi. Jadi tim ini bisa kalah kalau misalnya kapten kita mati, guys. Jadi kita harus lindungi kapten kita, ya. Nih, lalu ini kondisi menang. Kita bisa menang kalau semua tugas selesai untuk menang, atau selesaikan semua tugas untuk menang harus vote atau buang kapten, guys. Kapten lawan, ya, atau netral mencapai kondisi menang. Jadi kayak gini, ada 3 cara menang, yaitu semua misi selesai dulu, itu harus tetap kerjain. Lalu kita harus buang kapten musuh. Kapten musuh itu SC. Kalau nggak kita buang di vote, kita harus ngekill. Cara ngekillnya ya dengan cara kita kan impostor, ya. Yang ada tim impostornya tim kita, kita harus ngekill kapten lawan. Nah, ya, lalu selanjutnya, atau tim netral kita menang. Contoh kayak kita kan ada netral satu-satu nih setiap tim. Nah, ada Joker, ada Arso, ada semacamnya. Semoga Jokernya itu ini, ya, bisa ke vote, atau mungkin Arso kasih minyak atau ahli atau gold dan semacamnya. Itu kalau netral menang, timnya juga menang. Atau kapten lawan mati atau ke vote, itu juga bisa menang. Nah, tapi tetap kerjain misi, guys, ya. Nah, jadi cara mainnya seperti itu, cuma belum bisa aku review, guys. Kalau di server Cina sih agak susah reviewnya karena bahasa Cina, ya. Nah, tunggu aja nanti kalau udah bisa di ku review, bakal ku review
kurang lebih itu cara bermainnya guys, kalian bisa nonton ini dan pahami baik-baik. Oke, itu aja, thank you. Silakan komen di bawah gimana menurut kalian tampilan Super Sus terbaru nih guys. Mantap jiwa guys. Waduh, ada pesawat coy. Oke, itu aja, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Berikan pendapat kalian di bawah, nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa, salam fitnah. Bye-bye.